Sungguhnya bukan cuma perkara-perkara itu diatur dengan waktu adalah bulan suci Ramadan, tetapi setiap ibadah dalam Islam tidak terlepas dari video Mang Dayat kali ini akan bercerita tentang keunikan salah satu masjid tertua di Palembang, yaitu Masjid Mahmudiyah atau yang dikenal dengan Masjid Syuro. Beberapa keunikannya antara lain, ada kolam wudhu yang kabarnya bisa mengobati segala penyakit dan tiang kayu yang berubah menjadi unglen atas kehendak Allah. Mak mano cerita selengkapnya, tonton video Mang Dayat sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayat di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Kalau ada orang datang ke Palembang, terutama dengan tujuan wisata religi, pecahnya kurang komplit kalau tidak datang ke Masjid Mahmudiyah ini. Dikarenakan Masjid Mahmudiyah ini banyak nian nyimpen cerita perjuangan umat Islam melawan penjajah dan bukti-bukti kebesaran Allah melalui perantaranya ialah uang-uang yang bertakwa. Selain itu, Masjid Syuro juga merupakan salah satu objek cagar budaya yang dilindungi pemerintah. Masjid Syuro ini berada persis di pertigaan jalan Kirangga Wiro Sentika dan jalan Ki Gede Ing Syuro, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, dan merupakan salah satu masjid tertua di Palembang. Dibangun oleh seorang ulama besar yaitu Kiai Haji Abdurrahman Delamat atau Ki Delamat atas tanah wakaf milik dari Ki Kiagus Haji Kotip Mahmud dan selesai dibangun tahun 1889. Masjid ini dengan ciri khas Melayu awalnya disebut dengan nama Masjid Syuro. Lalu Kiagus Haji Manci Rosat, cucu dari Kiagus Haji Otip Mahmud, mengusul ke nama Al-Mahmudiyah sehingga akhirnya jadi nama Al-Mahmudiyah. Salah satu nilai historinya adalah Masjid Syuro ini tidak berubah sejak dibangunnya satu abad silam. Dengan arsitek bernuansa Melayu dan bangunan menara yang tampak kokoh berbentuk lancip pada ujungnya. Bangunan masjid yang berukuran 40 x 30 meter persegi ini pada bagian dalam tampak begitu indah. Kendati dinding-dindingnya masih berupa beton semen. Masjid ini memiliki 16 tiang, terdiri dari 4 tiang soko guru dan 12 tiang penopang yang belum pernah diganti. Konon ceritanya, tiang ini merupakan kayu kelas 3 atau kayu jelek. Namun, atas doa Kiai Haji Abdurrahman, tiang ini berubah menjadi kayu unglen kelas 1. Selain itu, Masjid Syuro juga memiliki mimbar imam yang tetap asli, di mana terdapat peti bekas penyimpanan senjata di dalamnya dalam melawan penjajah Belanda. Keunikan lain dari Masjid Syuro ini adalah kolam wudhu. Menurut cerita yang berkembang luas di masyarakat, banyu kolam tempat wudhu ini berasal dari 4 mata banyu yang mengalir terus. Meski bagian dasar kolam tersebut sudah dirombak dari sebelumnya yang masih berupa tanah, sudah menjadi kolam permanen dengan bentuk dasar menggunakan keramik. Namun, masih terdapat rembesan dari 4 mata banyu ini. Cerita lain yang berkembang seputar keberadaan kolam tersebut adalah banyu yang berasal dari kolam ini dipercaya bisa menyembuhkan bermacam penyakit. Karenanya banyak uang yang datang sehingga tidak lupa untuk bawa balik banyu dari kolam ini untuk dijadikan obat. Di balik keunikannya, Masjid Syuro juga menjadi saksi perjuangan dakwah pendiri masjid ini, Kiai Haji Abdurrahman Delamat.
Pada awalnya berdiri, masjid ini ramai, dikunjungi masyarakat sekitarnya, baik untuk sholat maupun menimba ilmu agama. Namun, Tuan Residen tidak pengen masjid tersebut jadi tempat untuk menyampaikan dakwah Islam. Pemerintah kolonial Belanda khawatir masyarakat Palembang akan berontak sama kompeni. Akhirnya, Kiai Delamat dipanggil oleh Tuan Residen dan dinjau peringatan untuk tidak nyebar ke agama Islam. Namun, Kiai Delamat masih tetap melakukan dakwahnya. Bersama itulah akhirnya, Kiai Delamat pun diperintahkan untuk meninggalkan kota Palembang karena dianggap membahayo ke pemerintah Hindia Belanda. Akhirnya beliau menetap di Dusun Sarika hingga wafat dan dimakamkan di Masjid Babatoman. Namun oleh anaknya Kiai Haji Abdul Qadir dan Kiai Haji Muhammad Yusuf, jenazah Kiai Delamat dipindahkan kembali ke Palembang dan dimakamkan di belakang mimbar khatib. Tapi karena tidak disetujui oleh Tuan Residen, akhirnya jenazahnya dipindah ke pemakaman Jambangan di belakang Madrasah Nurul Falah, Kelurahan 30 Ilir, Palembang. Pada masa penjajahan Belanda, Masjid Suro ini pernah dibongkar dan dilarang untuk dipergunakan sebagai tempat ibadah kurang lebih 36 tahun. Sekitar tahun 1343 Hijriah atau 1919 Masehi, diadakan pertemuan antara pemuka agama dan masyarakat di Kelurahan 30 Ilir untuk membentuk pengurusan masjid yang baru. Atas prakarsa Kiai Kemas Haji Syekh Zahri, maka terpilihlah kepengurusan BAM yang diketuai oleh Kiagus Haji Muhammad Ali Mahmud. Di masa kepengurusannya pada tahun 1920, masjid ini mulai dibongkar untuk dibenahi. Pada tahun 1925 dibangun menara masjid, dan yang lebih penting bagi masyarakat, diperbolehkannya kembali sholat Jumat oleh Tuan Residen. Demikianlah video Mang Dayat kali ini, mudah-mudahan dapat menambah kasana pengetahuan tentang negeri kita ini. Kalau ada salah-salah, baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat minta maaf. Kepada Allah, Mang Dayat minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.